Express kereta cepat Jakarta Bandung di Brigif. Pir-pirnya sudah pada berdiri ya, siap untuk diinstal gitarnya. Namun kendalanya alat lifting untuk install gilder masih ada di koplo. Dan terhambat pembebasan lahan di dekat koplo itu, tempat di simpang koplo. Ini adalah lokasi Brigif, progresnya seperti ini ya. Sangat masif, sudah berdiri semua pilar-pilar, dan seperti ini sudah dicor. Kita pantau ke depan sana, ada pengerjaan di sana itu. Kita akan jalan ke depan sana. Oke, ikuti terus teman-teman, jangan lupa dukung channel ini, like, subscribe, dan komen di bawah. Pilar-pilar ini menuju ke inlet terowongan 11 ya, yang ada di Gunung Bohong, tepat di samping lapangan Brigif. Yang sudah berdiri besinya tapi belum dikerjakan untuk pengecorannya. Dia tepat mengarah ke selatan dari Brigif ya. Untuk ini pekerjaan hanya ada pilar besi terakhir, lalu ada tembok. Sebenarnya belum bebas juga lahannya, belum selesai pembebasan lahan. Ya, kita doakan aja semoga lekas selesai pembebasan lahannya. Dan tempat di sini sudah berdiri pir yang sudah dicor ini. Sudah selesai, tinggal install gilder-nya, dan di sini masih banyak tertumpuk degesting kelkep. Deretan pilar untuk daerah Brigif sudah sangat banyak yang selesai, dan di situ ada rambu petunjuk arah dari tol pada lenyi. Ini Garut, Pasir Koja, Baros, Cimahi, Master. Dan ini pilar terakhir yang buntu di sini. Belum dapat dilanjutkan ke seberangnya. Mungkin karena pembebasan lahan juga.